Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita bersama saya channel DIY Asal Boleh dari WMF Dynamic. Hari ini saya ingin kongsikan satu lagi ilmu yang mungkin berguna kepada anda. Sebelum saya teruskan, pastikan anda sudah subscribe dan tekan butang loceng bagi dapatkan notification apabila saya masukkan video terbaru lagi. Hai, Assalamualaikum. Pada video kali ini saya nak cerita pasal bel lah. Okay, sebelah saya ni ada satu bel. Saya nak ganti bel lama ni yang dah rosak dan tukar kepada bel yang baru. Cerita sikit pasal bel. Bel ni dia datang dengan power supply. Mesti wiring dia adalah power supply dan ada dua wire daripada switch yang di depan gate ya. Yang di luar rumah tu kan. Okey, selalunya orang tanya, kenapa wiring dekat sini banyak sangat wire? Kalau biasanya masuk rumah baru. Kalau rumah baru, customer selalu cakap, ni wire apa lah? Banyak-banyak kat sini dekat tangga ni. Okey, kalau rumah dua tingkat, selalunya dia duduk, bel ni duduk dekat tangga lah, antara rumah bahagian bawah dan bahagian atas. Kalau rumah teres biasa, selalunya dia duduk dekat DB. Okey. Yang saya nak buat ni, ni wiring ni, dia belnya ditambah sendiri kemudian. Saya rasa sebab dia duduk keadaan pun terlampau dekat dengan DB dia. Okey, tak apalah, tak kisahlah yang dia buat baru ke, dia buat lama ke, tu tak kisah. Janji saya nak tunjuk macam mana kita nak buka, ganti balik bel yang lama kepada bel yang baru. Okey. Okey, kalau anda tengok dekat bel ni pun, anda dah nampak kesan dia terbakar. Itu kemungkinan transformer dia sudah overheat lah. Dia dah panas dan rosak lah. Okay, kita akan buka bel ni. Dia bel mesti dia selalunya congkeh kat bahagian bawah. Ini dia pasang melintang. Hati-hati lah. Biasa bel current dia direct daripada DB. Okay, kita boleh tengok kat sini, ini adalah bel yang lama, sudah rosak. Dia punya, tengok dia punya cover sendiri pun dah panas lah. Dia punya transformer dah panas. Okey, ni ambil. Okey, anda boleh tengok dia punya transformer ni, ini yang terbakar. Okey, dia punya loceng lah, bel dia, dia akan tendang ni, dia adalah switch dia. Okey, ni pun dah keras lah, tak boleh nak tolak lagi. Okey, saya akan buka ni. Okay, kita kena pastikan dulu wire dia, wire live dengan api yang mana. Okay, kita jumpa wire api kat sini, hati-hati. Okay, kita akan disconnect dulu wire power dia. Kalau boleh, kalau keluar macam ni, ni ada current. Okay, ni anda tengok ada ni power supply dia. Ni live dan neutral. Ini adalah neutral. Okey, kalau boleh anda berhati-hati, lebih baik tutup MCB ataupun anda potong dia punya wire kat depan ni, anda tape. Apa? Kita potong dulu. Jadi ni neutral dia, kita potong sajalah. Kalau anda tape lagi berhati-hatilah. Lagi selamatlah daripada anda potong ni kan. Ni pun depan ni ada muncung dia, dah kita boleh test dia kan, dah current ni. Okey, ni dua wire lagi yang saya buka ni adalah untuk switch daripada luar. Okey, selalunya wire ni memang tak ada current eh. Daripada switch keluar saja tak ada current. Okey, saya ada satu bel baru. Dia nama iBel. Nak pasang bel yang baru. Okey, sebab apa saya kata ni adalah ditambah sendiri lah. Okey. Memang betul yang dia orang tambah kemudian lah. Dia punya bel ni adalah tambah kemudian.
kita pasang nak senang, kalau tak nak bagi nampak banyak lubang, kita pasang balik je cara macam mana yang dia orang pasang sebelum ni. Nak pasang tegak ke, melintang ke, tak ada masalah. Okey, saya nak senang, saya pasang balik saja tempat yang asal dia, tak perlu nak tebuk lagi ya. Okey, wayar tadi just pasang balik sahajalah. Yang ni daripada switch switch bear kat luar, pasang balik saja. Dia ni tak ada kutub ah, positif negatif tak ada, anda pasang saja. Terbalik pun tak ada masalah, dia memang tak ada kutub. Pasang neutral dulu. Kalau live neutral ni, dia dah ada tulis pada bear ni ada live dan L, live dan neutral. Dia dah ada tulis ini N dan L. Okay, untuk pasang live ni hati-hati ya. Sebab dia, ni yang saya buat ni ada current lah, direct lah. Dah siap pasang wire dia. Okey. Macam ni telefon. Kita akan cuba pergi tekan bell, switch bell dekat luar. Okey, cuba pergi tekan dekat luar. Kita tengok bell ni berfungsi ke tak. Takut dia, kita takut dekat luar switch pun rosak. Okey, alhamdulillah. Tekan lagi sekali. Lagi sekali. Okey, alhamdulillah kita punya switch dekat luar tu memang elok, tak ada masalah, tak perlu tukar. Okey, kita pasang cover dia. Nak siap dah. Okey. Okey, wire ni dia ada punya batang dia ni. Kalau boleh, kalau bukan kalau boleh, mesti ya. Mesti jangan tersentuh dengan dia punya batang ni. Kalau dia anda tutup cover, dia sentuh dengan batang yang tekan bell ni, nanti dia takkan berbunyi. Okey. Jom tekan. Okey, kita cuba sekali lagi untuk tekan switch bear dekat luar. Lagi. Okey, alhamdulillah kita punya bear dah siap lah. Okey, kalau nak bunyi cantik sedap, bear ni kalau boleh pasang dia keadaan lurus lah. Keadaan lurus macam mana tulisan ni lah. Jadi bear ni adalah ke atas. Okey, itu saja video saya kali ini. Terima kasih.